Assalamualaikum. Halo Mams, halo semuanya. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Nah Bun, hari ini aku mulai kegiatan aku di malam hari sampai waktu subuh besok ya. Ini sebenarnya sambungan dari video semalam. Abis beres-beres kamar aku tuh ini ya Bun, nyetrika pakaian segunung sekeranjang gini ya. Kan sebenarnya mau aku gabungkan gitu ya videonya, nyetrika ini sama beberes semalam. Ternyata tuh panjang banget ya, sampai 40 menitan. Jadi aku pisahkan aja videonya, jadi aku bagi dua gitu ya Bun, kayak gini. Nah ini aku setrikanya kayak sekeranjang gini ya Bun, segunung gini. Kira-kira banyak atau enggak ya menurut para moms dan bunda? Kalau sama aku tuh banyak banget ya Bun, tapi enggak tahu loh ya. Kalau sama bunda di sana katanya kalau untuk Bunda Tiara tuh masih sedikit katanya ya. Soalnya Bun, aku kalau nyetrika pakaian ini memang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan aku aja ya Bun. Dan di sini juga aku siapin air putih gitu ya di bawah, bakalan sering minum lah pokoknya kalau sambil gosok baju gini ya. Gimana Bun kabarnya di sana? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Bun ya, bahagia selalu, lancar terus rezekinya, amin amin ya Allah, sehat semua satu keluarga ya. Nah buat kalian yang baru mampir, yang baru datang menemukan channel YouTube aku, salam kenal ya Bun dari aku Tiara, mama muda Natiga rapat-rapat di kota Medan. Semoga isi video aku bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dan buat kalian terhibur ya Bun tentunya. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Jadi akhirnya Bun, ini akhirnya setelah 1 bulan lebih ya aku nggak ada nggosok satu keranjang gitu. Ini baru sempat aku nggosok tengah malam sekitar jam 11 ya di sini. Anak-anak juga udah pada tidur dan akhirnya aku langsung menggosok aja ya Bun. Aku minum kopi biar nggak ngantuk gitu ya Bun. Soalnya aku tuh kalau untuk dunia perkainan itu aku suka menunda-nunda lipat kain sama gosok, soalnya tuh bikin aku lama banget dan duduk di situ aja ya. Kalau nyetrika ini kan berdiri sini aja. Sebenarnya aku tuh kalau mau gosok baju ya Bun, setrikaan begini, aku tuh kepengennya pagi atau siang. Cuman ini karena aku lagi semangat-semangatnya abis minum kopi, makanya aku langsung kerjakan sekarang. Dan aku juga ini Bun ya, kepikiran kepengen gitu beli meja setrikaan gitu ya kan. Aku tuh kayak menghalu gitu ya Bun. Jadi kepikiran aku ya Bun beli meja setrikaan, terus aku menggosok pakaian sambil duduk di sofa gitu ya. Dan ini rencananya mejanya mau aku kasih aja ke orang tua atau ke kakak atau ke siapapun yang butuhkan. Dan aku kepengen ini menghalu gitu ya Bun, pakai meja TV gitu di bawah kayak minimalis gitu. Kan kerjaan aku nih menghayal aja ya Bun kerjaannya, tapi nggak tahu tak kapan. Cuman aku pengen ngecek aja nanti ke Informa ya, di apa, di Informa meja setrikaan gitu. Aku lihat di Shopee juga ada, cuman aku tengok di Informa juga ada. Kepengen sih jalan-jalan ke Informa ya Bun, soalnya udah lama banget nggak kesana. Walaupun nggak ada beli, minimal cuci mata kan udah seger ya Bun. Gimana Bun sama setrikaannya, masih sedikit atau udah segunung atau banyak banget sampai 2 keranjang? Boleh komen di bawah ya Bun ya. Semangat ya beraktivitas di rumah, semangat kerjakan rumah, beberes, setrika dan lainnya ya Bun, sampai masak juga. Ini akhirnya udah terakhir untuk mukena aku. Nah seginilah ya Bun setrikaan aku sampai penuh gitu ya Bun. Gimana nih Bun, sedikit atau banyak? Ini sama aku udah banyak ya Bun. Udahlah ya sampai sini aja. Ini udah 1 keranjang, inilah isinya
ya, langsung aja aku susun ke lemari pakaian. Nah ini bun, anak aku 3 rapat-rapat udah pada tidur, ini sudah jam 12 malam, ini aku susun aja langsung ke lemari, alhamdulillah. Jadi sebenarnya besok tuh aku mau puasa ya bun, puasa 6 Syawal, jadi makanya aku kerjakan aja malam ini. Takutnya kalau aku besok kerjakan pagi atau siang, aku tuh kehausan dan kecapean ya bun. Nah makanya malam ini aja aku kerjakan semuanya ya, setrikaan banyak begini. Selanjutnya di sini aku persiapkan makan kita sahur, aku sama suami, karena besok kita berdua mau barengan ya puasa 6 Syawal ya bun. Ini baru kita mulai kemarin ketika hari Senin ya bun, hari pertama. Ini asli ya bun, gara-gara minum kopi aku tuh nggak ngantuk, nggak bisa tidur. Jadi ini aku kayaknya apa ya, semangat banget, masih bisa masak, nggak ngantuk juga gara-gara minum kopi ya bun. Makanya aku nih stay aja langsung di dapur, aku persiapkan semuanya. Dan ini aku juga masaknya tuh agak banyak ya bun, bikin sop sayuran ini, kentang wortel. Ini kentangnya ukurannya besar, aku pakai 1, kalau wortelnya aku pakai 3 ukurannya kecil, dan aku tambahkan sama kol putih juga ya. Ini aku bikinnya banyak ya bun, karena sampai siang untuk buat anak-anak, soalnya kan masih bagus lah ya, aku kerjakan ini dari jam sekitar jam 4 kurang gitu, selesainya nanti sekitar 4:30 ya. Dan ini bakalan nanti aku tambahkan juga daun sop sama daun daun bawang biar wangi, dan juga aku tambahkan bawang goreng ya. Ini bawang putih, bawang putih nanti bakalan aku goreng ya. Ini pakai aja sesuai selera ya bun. Sini aku sambilan ya bun goreng ayam juga, alhamdulillah ayam ungkep tuh masih banyak, jadi masih bisa lah untuk anak-anak nanti sarapan sama makan siang. Nah ini ayamnya aku goreng 2 aja ya bun, 1 untuk aku dan 1 untuk suami, untuk sahur kita berdua nanti. Dan ini udah mulai mateng ayamnya, langsung aja aku angkat. Ini ya bun, btw ini kan kalian bisa lihat sendiri ya bun, aku tuh masak nggak ada buka jendela, ini masih ketutup gorden. Nah itu aku sambung ya bun dengan bawang merah, bawang putih aku goreng, nantinya mau aku campur ke sayuran sopnya ya bun, agar lebih wangi lagi dan lebih gurih tentunya ya. Ini aku jam 4 gini, aku belum ada apa, gak buka gorden gitu ya bun. Kenapa aku gak buka? Karena takut. Ya Allah, aku takut ya bun, aslinya orangnya penakut, jadi kalau aku buka nanti tak apa yang aku lihat sesuatu ya bun, jadi pikiran aku aneh-aneh, daripada pikiran aku yang aneh-aneh, mendingan aku udah lah gak usah buka gitu aja. Ini pun aku sambil hidupin murotal gitu ya bun, jadi jangan mengira aku tuh pemberani banget ya bun, aku tuh aslinya pun takut ya. Kayak gini seharusnya aku buka gorden ya bun, buka jendela gitu biar uap masakannya tuh keluar, tapi ini aku tutup aja ya bun gara-gara takut. Oke, ini udah mulai mendidih ya bun sayuran sopnya, langsung aja aku tambahkan bumbu sop ya pakai sajiku, dan aku tambahkan lagi garam, gula sama kaldu ayam. Jadi jangan dibully ya bun, aku nggak buka gorden, jangan dibully, aku takut ya. Memang kayak gitu lah bun, memang sifat aku ya bun, itu yang pengen aku rubah sebenarnya ya bun. Sebenarnya yang pengen aku rubah tuh mindset aku ya bun, pikiran aku yang gak tahu entah kenapa kalau udah malam kayak gini sendirian, sepi, sunyi, aduh gak ada suara apapun gitu ya bun, kok kayak tiba-tiba takut lah pokoknya gitu ya. Jam 4 subuh nih masak, tapi demi sahur. Kalau dulu kan kemarin bulan puasa kan ini ya bun, kayaknya aku gak takut banget untuk masak-masak jam-jam 4 gini, jam 3:30, karena kan bising sahur-sahur di mana-mana. Ini kok tiba-tiba takut lah, ya Allah.
dada aja nih sifat aku ya bun ya, mohon maaf banget ya bun. Pasti nanti ada yang komen kenapa nggak buka tirai gorden gitu ya, makanya aku jelasin aja. Alhamdulillah, wa syukurillah bun udah selesai masak sop sayurannya itu. Tambahan tadi ya, daun sop sama daun bawang, kol putih, itu aku suka banget. Tambahan bawang goreng lagi, lebih gurih dan enak. Dan ini juga ada sambal belacan. Dan ini kita masing-masing satu aja ya bun ayamnya, itu pun udah ada ya, udah jadi dagingnya banyak. Jadi kita sahur dulu ya bun ya, sama Abi Fatihah ini, aku sama suami aku. Kita puasa hari pertama ini untuk puasa 6 Syawal, alhamdulillah kita mulai hari ini. Soalnya takutnya minggu depan tuh kan akhir bulan ya bun, takutnya aku tuh udah halangan jadi gak sempat, makanya aku barengan aja sama suami aku di hari Senin kemarin ya. Dan ini hari Rabu ya, nah, sekarang udah hari ketiga kita puasa alhamdulillah. Ternyata makan sahur kali ini bun ya, sahur untuk puasa 6 Syawal ini aku ketagihan banget makannya, dan suami aku juga ini ketagihan banget, soalnya ketagihannya tuh di sayurannya bun, soalnya kan baru matang, baru panas, baru masak, jadi kayaknya enak banget di perut ya bun ketika kita makan waktu sahur ini. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmat banget ya bun, dikasih sama Allah masih bisa makan enak, lengkap sama sambal, lengkap sama protein hewani dan juga sayurannya. Dan ini seperti biasa sahur aku ada teh manis, dan Abi Fatihah itu teh susu ya, sama pokoknya dia masih pecinta susu dan aku masih pecinta sama teh manis ya bun. Oke deh bun, kami sahur dulu ya bun ya, kayaknya sampai di sini dulu video aku, semoga bermanfaat, ambil yang baik dan buang yang buruk ya. Aku mohon maaf banget kalau aku ada salah kata di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih, dah.